Penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin tiada masalah untuk mengadakan kerjasama dengan komposer muda. Pernah memberi peluang kepada bakat baharu, Yoni Boy menerusi lagu Manis. Kini pelantun lagu Semakin Itu menyunting pencipta muda Naim Daniel untuk lagu terbaharunya. 17 tahun bertapak dalam dunia nyanyian, Siti Sarah berpendapat karya Naim Daniel mempunyai melodi yang kena dengan jiwa selain memiliki kualiti tersendiri. Lagu yang sepatutnya mendapat sentuhan Allahyarham Faizal Uzair atau Lok Yu untuk susunan muzik terpaksa dihantar ke Indonesia bagi menjalani proses itu selepas pemergian pengarah muzik berkenaan. Berikutan COVID-19, Siti Sarah memilih menangguhkan hasrat melancarkan single terbaharunya sehingga tahun depan. Sepatutnya Sarah keluar dengan single baru tapi tak jadi sebab PKP hari itu. Tapi kita akan keluar bulan berapa, Kak? Tahun depan. Dalam perkembangan lain, Sarah bakal hadir dengan lagu terbaharunya bersama Hazama dalam tempoh beberapa bulan lagi. Single juga dengan Hazama. Kita akan rilis dalam masa beberapa bulan ini, insyaAllah. Cuma Sarah itulah nak mengambil kekuatan untuk nak masuk dalam studio sebab lagu ni agak personal, agak mengejut dan tak sangka ianya lagu ni akan jadi macam ni. Tapi kalau nak tahu apa, kena tunggu.